Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin bikin prosotan terpanjang di kolam renang. Oke teman-teman, kita bikin prosotan terpanjang teman-teman nih ya. Asik, kita lihat nih teman-teman. Pada suatu hari, oke kita ceritakan nih guys. Esan baru saja mendapatkan hadiah baru dari ayahnya, guys. Oke, mendapatkan hadiah baru dari ayahnya. Dapat apa ya? Dapat apa? Aku kepo. Ini adalah prosotan baru yang diberikan ayah aku, katanya buat main saat banjir. Oke teman-teman, untung banjirnya ini jernih ya. Jadi bikin kolam renang pribadi enggak apa-apa. Kami mau coba dong, boleh ya prosotannya. Oke teman-teman, si Esen enak banget jadi orang kaya ya, dibeliin prosotan. Ih, baik, silakan ya satu-satu naik prosotannya, kata Esen. Oke, naik satu-satu ya, jangan berantem. Oke, antri-antri, silakan antri. Oke, kita lihat teman-teman ya. Kita main prosotan Esan nih teman-teman. Jadi nih, ini di sini becek-becek banjir ya. Ini di sini juga ada bola lagi nih. Esan niat banget beli bola-bola gede banget lagi. Oke, Esan, mana prosotannya? Oke, tangganya tinggi banget cuy. Oke. Iya benar tinggi ya, kan namanya juga prosotan. Coba aku lihat. Wow, keren cuy. Ini kolam renang pribadi kamu, Esan. Gede banget. Waduh, kita renang teman-teman. Oke, ada mobil tuh ya. Namanya banjir tuh. Keren banget teman-teman ya. Wow, prosotonya tinggi banget, Esan. Oke, aku mau lagi. Ayo Vizi ikutan. 1, 2, 3. Wah, seru. Prosotonya gitu doang. Ya ampun, pendek banget ya teman-teman punya si Esan. Tumben Upin Ipin gak ada ya. Kemana ya Upin Ipin? Oke. Esan. Udah, prosotonya cuma pendek, Esan. Wah, segitu doang tuh. Oke. Vizi gak mau ikut. Aduh, Vizi gak mau ya. Tiba-tiba Upin Ipin datang dan pengen coba juga. Tuh, kan Upin Ipin pengen ikutan juga kan jadinya. Aduh. Upin Ipin gak boleh coba, nanti prosotannya rusak, kata si Esan. Ih, Esan gak boleh gitu, ya ampun. Parah Upin Ipin teman-teman, kayak dimusuhin sama Esan. Prosotannya gak bakal rusak kok, kami janji deh. Aman, aku boleh ya Esan, kata Upin. Pokoknya gak boleh, pergi kalian, berenang aja di kali sana, kata Esan. Esan gak boleh gitu. Masa Upin Ipin dijahatin teman-teman, ya ampun. Sedih banget ya guys. Karena gak dibolehin Upin Ipin nangis sambil pulang. Sedih banget ya teman-teman. Ya ampun. Oke, pulang ke rumah. Ya ampun, Esan kayak gitu banget. Kita baru datang main, kita langsung diusir. Ipin malah tidur di air. Ipin, astaga, Ipin naik, ayo Ipin. Sedih banget. Oke, kamu bisa naik mobil nggak? Nggak bisa, mobilnya tinggi banget. Oh, bisa cuy. Oke teman-teman, kita pulang. Kita akan ngadukan ini ke Opa aja. Opa. Naik prosotan Esan. Ayo Upin Ipin, kenapa kalian sedih? Coba kesini, kata tuh dalang. Oke, ada tuh dalang teman-teman nih ya. Ini adalah kakek terbaik kita ya teman-teman. Dia mau menghibur Upin Ipin kali ya yang lagi sedih. Kita lihat teman-teman ya. Ini tuh kita tadi mau pinjam prosotan Esan tapi nggak dibolehin. Nggak dibolehin, sedih banget ya teman-teman. Prosotan gampang itu mah, itu gampang, kata si tudalang. Waduh, gampang teman-teman. Wah, tudalang mau bikinin untuk kita. Wah, atuh bisa bantu kita buat prosotan. Jum, kita buat prosotan ya atuh. Tidak, tapi minuman ini akan membantu kalian, kata Dudalang. Ya ampun, minuman apa tuh? Coca-Cola. Kenapa tuh malah promosi? Upin Ipin meminum minuman atu yang katanya bisa membantu mereka. Ya ampun, minuman super, biar kita jadi superhero gitu tuh. Nggak tahu teman-teman itu minuman apa ya. Sudah, oke. Pada suatu seketika siku-siku Dik ini. Hah? Apa itu? Oh, kasih pertanyaan matematika teman-teman. Hah? Atu lagi ngetes ini. Jawabannya per dua tuh, betulkah? Oh benar teman-teman, lagi dites matematika. Ini minuman jadi pinter kah? Coba bener apa enggak di jawaban Upin Ipin ya?
Oh benar. Oke, dengan minuman tadi kalian jadi pintar dan sekarang bisa buat prosotan sendiri deh. Berarti kita jadi pintar, kita bisa buat prosotan pribadi dengan tangan sendiri, teman-teman. Baik tuh, terima kasih. Kami akan buat prosotan terpanjang di dunia yang belum pernah ada ya. Upin Ipin akan membuat prosotan, teman-teman. Keren. Coba kita lihat, teman-teman ya. Beli bahan prosotannya Ipin, let's go. Kita beli prosotannya dulu. Oke, enggak deh, beli bahan-bahannya aja. Kalau prosotannya kan pasti mahal. Kita kan pinter, jadi kita cari bahan-bahannya murah dan kita bikin biar jadi mahal, teman-teman. Begitu kan? Let's go, jom. Kita cari bahan-bahannya untuk membuat prosotan. A few moments later. Oke. Nah, kita sampai, teman-teman. Capek aku. Hap, sampai. Upin Ipin membeli bahan-bahannya dan membawanya ke lapangan, teman-teman. Asik. Mereka pun langsung memulai dan membuat prosotannya. Oke, 3 jam kemudian. Oke, 3 jam kemudian nih, teman-teman. Apakah hasilnya seperti apa? Aduh, aku penasaran. Upin Ipin berhasil membuat prosotan raksasa sekampung durian runtuh. Prosotan raksasa, guys. Akhirnya kita berhasil membuatnya. Bagaimana prosotan raksasa kita paling hebat sekampung durian runtuh kan, kata Upin. Oke, teman-teman, ini paling hebat prosotannya, teman-teman. Asik. Wow, Upin Ipin keren sekali. Upin Ipin keren sekali, kata mereka semua. Oke, mereka memuji, teman-teman. Ih, semua orang boleh naik kecuali Esan. Hahaha. Nah lo, gantian. Aduh, kasihan banget, teman-teman. Aduh. Sebelum itu biar aku coba dulu prosotan ini ya, kata Upin. Oke, sebelum itu kita lihat dulu nih prosotannya seperti apa nih. Oke, kita coba prosotannya, teman-teman. Oke, ini prosotan terbesar ya, teman-teman. Tuh, tinggi banget, teman-teman. Prosotannya sampai tingkat berapa nggak tahu ya. Tangganya di mana, ngomong-ngomong ya. Oh, naik ke sini. Wah, saking tingginya, teman-teman, prosotannya. Harus naik kayak gitu, manjat dulu. Nah, ini tangganya tinggi banget. 1, 2, 3, 4. Wow, segini aja udah pohon udah ngalahin, guys. Panjang banget, teman-teman. 3, 4, 5, 6, 7. Panjang banget, gedung aja kalah. Oke, okay, nah ini dia tuh gedung-gedung di depan tuh, teman-teman, kalah, guys. No gedung no. Wow, tinggi-tinggi, ini prosotan tertinggi dan terpanjang ya. Oke, okay, kita prosotan. Oh, kita bisa prosotan pakai motor. Mantap kan? Oke, okay, ini nih. Bum, 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 bum. Kita prosotan. 3, 2, 1. Let's go. Boom. Cii, asik, me. Wow, asik. Nyebur dong. Keren. Aku mau lagi, mau nyoba prosotannya. Oke, teman-teman, kita udah di atas lagi. Kita pakai yang gede sekarang. Ini ada prosotan kedua ternyata, teman-teman, di sebelah kiri nih. Tuh. Oke. Wah, nyebur duluan. Waduh. Aduh, ini aturin ke sini. Ulang. Oke, kita kayaknya pakai motor yang kecil ya. Oke, 3, 2, 1. Let's go. Boom. Pelan. Boom. Nyemplung, teman-teman, asik. Upin Ipin sukses dengan prosotan raksasanya. Dan akhirnya si Esan ngiri sama Upin Ipin, teman-teman. Kasian banget. Dan Upin Ipin jadi terkenal di kampung durian runtuh karena pintar membuat sesuatu. Oke, guys, sudah kelar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, teman-teman. Oke, dadah.